Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel kami, Bang Alay. Nah, di sini saya akan membuat tutorial cara pendaftaran Honeygin ya teman-teman ya. Nah, ini aplikasi lama ini untuk penambangannya ya teman-teman ya. Tapi ya tidak apa-apalah, yang penting masih membayar ya. Oke, sebelum lanjut saya akan menyapa dulu kepada teman-teman, sahabat, kerabat di mana saja berada. Semoga kalian sehat selalu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Apabila channel kami ini bermanfaat, silakan kalian share kepada teman-teman kalian. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Nah, di sini ya teman-teman ya, Honeygin ya teman-teman ya. Nah, jadi bagus sekali di sini. Trustpilot, Anda diundang ke Honeygin, bergabunglah dengan aplikasi pendapatan pasif dan mulailah untuk menghasilkan hari ini dengan mudah ya teman-teman ya. Dan selanjutnya Anda mendapatkan hadiah sekitar $5 ini ya teman-teman ya saat mendaftar ke Honeygin. Nah, di sini ya teman-teman ya. Selanjutnya daftar untuk mengklaim, dan di sini klaim hadiah sekitar $5 Anda dalam 3 langkah mudah. Nah, satu, daftar di sini ya teman-teman ya. Buat akun dan hadiah sekitar $5 akan ditambahkan ke saldonya. Dan selanjutnya di sini install aplikasi, unduh aplikasi dari dashboard utama situs web. Dan yang ketiga di sini ya teman-teman ya, bagikan lalu lintas, dapatkan bayaran, bagikan lalu lintas Anda, kumpulkan setidaknya sekitar $20 dan tarik dalam USD atau jemput di sini ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan mendaftarnya ya teman-teman ya. Dan untuk cara daftarnya teman-teman di sini ya teman-teman ya, klik di sini. Dan selanjutnya di sini teman-teman create akun. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini jadi teman-teman mau menggunakan Google atau mau menggunakan akun Facebook ya, atau di sini menggunakan email ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menggunakan email saja ya teman-teman ya. Nah, di sini saya mohon maaf, ini ditutupin dulu ya teman-teman ya. Oke, saya akan daftar. Dan selanjutnya saya akan continue with email ya teman-teman ya. Nah, setelah saya daftar ya teman-teman ya, maka di sini harus konfirmasi email ya teman-teman ya. Dan selanjutnya di sini mulai hasilkan uang dalam 3 langkah. Nah, di sini ya teman-teman ya. Untuk mengunduh aplikasinya klik yang ini ya teman-teman ya. Nah, seperti gitu. Dan untuk membagikan kode referralnya klik yang ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal salin saja. Nah, seperti kayak gitu. Oke, saya akan konfirmasi emailnya dulu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya saya akan menuju ke emailnya. Nah, ini emailnya ya teman-teman ya, akan saya buka. Dan selanjutnya di sini akan saya verifikasi ya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah successful konfirmasinya ya teman-teman ya. Selanjutnya saya akan mengunduh aplikasinya ya teman-teman ya. Ya, yang ini ya teman-teman ya, akan mendownloadnya. Install.
dan selanjutnya dibuka ya teman-teman ya. Nah, dengan tampilannya seperti kayak gini ya teman-teman ya. Nah, di sini jadi teman-teman kalau mau baca-baca silakan ya teman-teman ya. Dan selanjutnya saya akan klik agree saja di sini. Nah, oke. Saya akan skip. Saya akan down. Dan di sini disable. Nah, ketika kita sudah mengunduhnya seperti kayak gini ya teman-teman ya. Maka teman-teman klik sign up lagi di sini. Nah, di sini jadi teman-teman tuh tinggal login saja ya. Nah, di sini masukkan email lagi untuk login. Nah, setelah login ya teman-teman ya, maka dengan tampilan seperti kayak gini. Nah, ini saya sedang menambangnya ya teman-teman ya. Nah, di sini jadi ketika kita sudah mendapatkan sekitar 20 US dollar ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti ada menu untuk penarikan ya. Nah, di sini ada dua faktor, apakah menggunakan PayPal apa menggunakan Bitcoin ya teman-teman ya untuk menu penarikannya. Dan selanjutnya ketika teman-teman mau bergabung dengan ini apa untuk investasi atau staking, jadi klik yang di sini seperti kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman mau mendaftarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menambang saja ya, tinggal kembali saja seperti kayak gini ya teman-teman ya. Oke, jadi begitu saja untuk penerangan dan penjelasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.